tutorial cara menyeting karpet yang miring ke sebelah kanan ya. Ini kita buka dulu end cap-nya ya, biar bisa mengawasi sudut kemiringannya dengan jelas. Ini. Jadi keadaan kanan ya, ini dengan terlihat jelas miring sebelah kanan ya. Kita siapkan kunci L seperti ini ya, nanti akan kita putar ke kanan ya sebanyak 360 derajat. Kita nyalakan mesin treadmillnya. Nah, ini kita sambil perhatikan ya. Oke, kita harus putar seperti ini ke sebelah kanan sambil kita lihat dia bergeraknya. Nah, ini mulai ke arah sana. Jadi sudut kemiringannya sudah berbeda ya. Karpet mulai bergerak ke sebelah kiri. Nah, untuk melihat sama ratakan, kita sambil perhatikan ya, apakah karpet tetap ke sebelah kiri ataukah sudah lurus. Jika masih ke sebelah kiri, kita putar ke sebelah kanan seperti ini, biar karpet lurus. Seperti ini ya. Kita pastikan karpet lurus dulu. Setelah kita pastikan karpet kedua-duanya lurus, maka hal yang kita lakukan setelahnya adalah mengencangkan kedua baut ini agar dia tidak lari kiri dan kanan. Seperti ini ya, kita pastikan dia lurus dan tidak sudah terlihat presisi ya dan lurus seperti ini. Hal yang kita lakukan adalah menancapkan dua buah baut L, ataupun kalau kakak di rumah hanya ada satu ya baut L seperti ini. Ini kakak putar ke sebelah kanan, yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan putar ke sebelah kanan ya. Jika ini sebanyak 360 derajat, maka yang kanan pun harus diputar sebanyak 360 derajat untuk mengencangkannya agar karpet tidak lari-lari lagi. Seperti itu, Kak.